Hey, Mr. Cempreng nih, santuy. Oke guys, di video ini Mr. akan melanjutkan game Animal Revolt Battle Simulator. Kita lanjutin guys, pertarungan monster-monster kuat dari film Godzilla. Nah, sebelum videonya dimulai, kasih like dulu dong guys untuk video ini. Oke, langsung saja kita mulai videonya, let's go. Oke guys, kita udah ada di gamenya, langsung saja kita lanjutkan game yang satu ini. Langsung saja kita lanjutkan mode sandbox. Tapi kemarin itu ada yang minta sama Mister untuk bermain yang mode campaign guys. Jadi kalian mau Mister bermain mode apa guys? Mode campaign atau mode sandbox? Tulis komentar di bawah. Oke lah guys, untuk saat ini Mister main yang mode sandbox dulu saja ya guys. Ya waduh. Oke, kita ganti dulu mapnya, landscape-nya menjadi yang ini aja guys, large yang ini ya. Oke, unitnya kemarin guys, kemarin itu Mister punya monster yang terkuat namanya Mechagodzilla guys. Mechagodzilla ini ya, tulisannya susah dibaca guys. Tapi sayangnya Mechagodzilla ini agak nge-lag guys tuh. Nge-lag banget untuk dimaininnya guys. Bener-bener ampun dah. Kalau misal lihat-lihat nge-lag banget guys tuh. Gak nyaman guys. Ya udah kalau begitu daripada nge-lag, kita pakai monster terkuat sebelum Mechagodzilla guys, yaitu Destroya. Nah kalau ini enteng guys, enteng enak untuk dimainkan guys ya. Waduh. Oke guys, Destroya kita akan lawanin sama ini nih guys. Ini mohon maaf nih guys, tulisannya agak susah. Monster Biollante. Coba ya guys ya, belum nih guys, monster Biollante belum ya. Oke baiklah guys, kita aduin antara Destroya dan juga Biollante. Oh guys, makhluk apa ini guys? Kalau bisa lihat-lihat giginya ini, oh makhluk tumbuh-tumbuhan guys. Tumbuh-tumbuhan bergigi tajam seperti layaknya buaya. Kemudian tangannya ini juga dari tumbuh-tumbuhan yang giginya tajam. Alamak guys, ngeri kali lah ku tengok guys. Oke kita lihat guys, antara Destroya melawan ini apa namanya Biollante, menang siapa guys? 1, 2, let's go. Kita lihat pertarungan. Guys, Biollante mengeluarkan laser yang warna hijau, sedangkan Destroya mengeluarkan laser. Guys, kuat Biollante ini guys. Tapi tetap ya nge-lag guys. Ini Mister harus upgrade bener komputer Mister atau bagaimana sih guys? Waduh. Oke, menang siapa guys? Menang siapa guys? Kalian megang siapa guys? Kalau Mister masih megang Destroya ya, tapi Biollante ini juga mengeluarkan perlawanan yang cukup sengit. Guys, digigit-gigit ya guys ya, digigit-gigit sayapnya Destroya. Kita lihat menang siapa guys. Pertarungan sengit antara Biollante. Guys, menang Destroya. Destroya kuat guys. Astaga woi, ternyata Destroya ini bukan main-main guys. Kuatnya dia guys. Wah dia bisa suka sekali guys. Oke, kita lanjutkan lagi penantang baru ya. Kasihan banget guys. Kita delete saja Biollante ini. Oke, penantang baru coba ini guys. Namanya bentar ya, Mister deketin dulu. Mister gak tahu namanya guys. Namanya Anguirds. Anguirds guys. Aduh susah banget namanya. Oke, Anguirds, kita lihat apakah bisa menang melawannya. Kita lihat ukurannya. Secara ukuran sih boleh-boleh guys ya. Secara ukuran boleh-boleh nih. Kenapa ada ini ya woy? Kenapa ada itu? Woy, ini gimana cara ngilanginnya guys? Wait. Ini gimana cara ngilangin ini aneh ya? Guys, nge-lag guys. Anguirds nge-lag banget guys. Ini seperti semacam armor dilo gitu ya. Aduh kita lihat aja deh guys. Kita lihat aja ya. 1, 2, 3. Ini by the way untuk ngilangin ini gimana ya? Untuk ngilangin ini guys, untuk ngilangin bulat-bulat ini guys. Kita bisa lihat HP-nya loh. Kita bisa lihat HP-nya guys. Oke, kita lihat saja guys, apakah Mister bisa menang nih. Untuk ngulangin ini gimana caranya ya? Pencet P kah? Aduh, Mister lupa guys, cara ngilanginnya pencet apa guys? Cara ngilanginnya pencet apa guys? Waduh. Kita lihat guys, menang siapa kalau dari darah? Jumlah darah kita lihat. Menang Destroya nih guys. Menang Destroya udah pasti ya. Udah kelihatan guys. Ya udah cukup lah ya. Cukup guys, end battle guys. Ngelek banget guys ya. Oke, kita ganti aja pesertanya. Kita ganti pesertanya guys. Ngelek banget, asli kagak enak guys. Oke. Carl, kemarin Carl udah belum ya? Coba kita lihat guys, kalau Carl udah belum. Belum guys, Carl ini belum ya. Untuk ngilanginnya pencet C guys. Untuk ngilanginnya pencet C ya. Oke baiklah kalau begitu guys, kita coba ya. Tapi kayaknya Carl ini bakalan kalah guys. Gimana 3 Carl guys? Kalau kita kasih 3 Carl ya di sini ya. Oke, ini kenapa deket banget woy? Nah sama di sini 1 guys. Oke, 3 Carl melawan 1 Destroya. Menang siapa guys? Apakah menang 3 Carl? 1, 2, bertarunglah. Oke guys, OGG guys. Oke. What guys? Destroya, dia makhluk apa sih guys?
cuman begitu doang woi. Cuman begitu doang loh guys. Apaan dah, coba Mister lihat darahnya ya, HP-nya ya. Coba Mister lihat HP-nya nih. 1, 2, 3. Oke, kita lihat. Lah. Lah. Oh, ini yang pertama. Oh, salah guys. Ini tim yang pertama ya. Clear dulu timnya guys. Salah guys, Mister salah tim. Nah, musuhnya 2, taruh di tim 2 nih. Oke, gini. Nah, oh, oke guys. 1, 2, 3. Kita lihat menang siapa guys. Shubarashi nih. Oke. Ya nggak ada perlawanan Destroya ini guys, terlalu kuat. Baiklah guys. Baiklah kalau begitu guys, kita akan menggunakan yang paling kuat guys. Ada Moguera guys, ada Moguera. Kita cobain Moguera kali ya. Oke, tim yang kedua kita clear saja. Mister pakai Moguera, semoga nggak nge-lag. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan nggak nge-lag ya Allah. Coba kita lihat. Oh guys, nggak nge-lag ya. Cuman kita lihat dulu. Kita lihat dulu dia monster apa guys. Eh bukan monster guys, robot guys. Aku adalah robot GD gue. Moguera ini robot. Kemudian tangannya kayak ada capit-capit dan terbakar-bakar gitu. Kemudian kakinya juga capit-capit guys. Oke, lihatlah ini guys. Moguera ini sangat GG lah kalau bisa lihat-lihat ya guys ya. Baiklah, Moguera melawan Destroya. Menang siapa? 1, 2. Bertarung. Kita lihat. Oke. Cukup sengit pertarungannya guys. Subarashi nih. Oke, kita lihat. Kalau dari HP kita lihat. Guys, lihat guys, Mister nggak mau ngeliat ya, biar kita surprise gitu guys. Kita biar tahu siapa yang menang siapa, nggak perlu dilihat darahnya ya. Guys, Moguera ternyata GG guys. Ternyata ada penantang baru Destroya. Ada penantang baru Destroya. Destroya sudah sangat lelah sepertinya guys, kelihatannya guys. Apakah Destroya yang kita agung-agungkan selama ini kalah? Akhirnya guys, Destroya yang kita agung-agungkan selama ini kalah. Dan ini HP-nya masih cuma seperempat guys. Wow, kehancuran Destroya. Waduh. Oke guys, kita lanjutkan lagi gak sih? Kita lanjutkan lagi guys. Oke, Destroya, Mister penasaran sama Mechagodzilla sebenarnya guys ya. Mechagodzilla juga berhasil mengalahkan Destroya guys. Tapi masalahnya ngelek banget guys. Nih ya, Mister kasih lihat nih. Tuh, ih gak enak guys. Ngelek nanti terakhir-terakhir aja guys ya. Gak enak guys. Oke, kita coba kali ini guys. Lawan ini, bentar ya, Mister lihat dulu namanya guys. Minegodira, ini susah banget dibacanya. Minegodira kali ya. Coba Mister pakai Mine Godira guys. Oke. Astaga. Tapi lumayan guys, gak terlalu ngelag. Naga emas berkepala 3 guys. Astaga, ngerinya Mister ngelihatnya guys. Ngerinya Mister ngelihatnya guys. Naga emas berkepala 3. Kita lihat kemampuan dari naga emas ini melawan Moguera. Walaupun agak ngelag-ngelag guys ya. Tulis komentar di bawah gimana caranya biar gak ngelag-ngelag guys. Apa Mister upgrade CPU atau VGA guys. Oke, langsung kita mulai saja pertarungan. 1, 2, 3. Kita lihat menang siapa. Guys, ini naga emas ini mengeluarkan jurus yang sangat tangguh kalau Mister rasa-rasa guys. Astaga, ini kalah Moguera sih. Moguera kalah guys. Dijamin kalah guys. Astaga, pertarungan yang sangat epic bung. Wadah, guys kalah woy. Oh my god. Nyungsep. Kamu kenapa nyungsep di sana woy Shubarashi nih. Oke guys, kita finisher tunggu dulu guys. Bisa coba ya, turun-turunin guys. Bentar, wait a minute. Exit dulu guys, bentar ya. Mister mau coba turun-turunin deh settingannya ya, grafisnya guys. Apakah bisa? Coba shadow off, bloom off. Coba anti-aliasing off. Kita lihat guys, apakah lebih GG? Apakah lebih mantap? Semoga lebih mantap ya. Oke, coba Mister landscape-nya ganti lagi guys. Ganti lagi yang mana? Yang kerenan guys. Metal Desolation, keren juga sih. Aquatic Swamp. Bolehlah di sini ya boy ya. Bolehlah boy. Oke, Mister mau pakai coba Mechagodzilla. Yang tadi aja guys. Yang tadi aja guys. Ini ya. Namanya Mister nggak tahu, nggak kelihatan guys. Kita lihat. Lebih enteng guys. Lebih enteng ya. Kalau Mister rasa-rasa lebih enteng guys. Tuh. Lebih enteng guys, tapi ya grafiknya ya burik. Grafiknya ya burik. Oke, baiklah guys. Selanjutnya coba Mechagodzilla di tim 2, coba apakah bisa guys? Apakah tidak nge-lag? Kita lihat. Sama aja guys.
Sama aja woi, ngelik woi, gak enak woi. Yaudah yang lainnya guys, yang lain. Oke, penantang baru ini lawan Manda kali ya. Di sini ada naga namanya Manda, kita lihat apakah bisa lawan Manda. Oke, di tim yang kedua ada, oh agak panjang Manda ini guys. Oke, Mister akan mundurin saja Mandanya ke sini. Oke, nah. Wow guys, naga panjang melawan, ih sama aja guys. Sama aja ngelek-ngelek juga guys. Berarti gak ngaruh. Kayaknya CPU Mister deh harus di upgrade totalitas tanpa batas. Waduh. Oke, langsung kita mulai saja pertarungannya. Oke, have to create at least two army. Lah iya bener, salah guys. Mister lupa ditaruh di tim yang kedua. Oke, taruh sini saja. Oke, langsung kita mulai pertarungannya guys. Oh, gila boy. Langsung keluar arena woy. Arenanya kekecilan. Oke, mereka terbang. Mister harus ngikutin. Oke, mereka terbang ternyata. Oh, guys. Jadi tulang. Shubarashine balik lagi dia. Balik lagi ke arena. Waduh, GG, guys. Si ini GG banget lah kalau bisa tengok-tengok aja. Guys. Oke, kita finish aja. Kita langsung coba back lagi, guys. Gak bagus kabarnya, guys. Mendingan yang kayak tadi aja ya. Mendingan kayak tadi aja guys. Misal lebih suka yang tadi ya settingannya ya. Oke, grafiknya ini boleh, ini boleh ya, kali 4 saja guys. Anti aliasing sebenarnya nggak terlalu ngaruh guys. Belum boleh lah ya. Ya udah anti aliasing 8 aja lah. Ya udah guys, kita sandbox lagi gak? Sandbox lagi. Oke, kita cari lagi guys petarung-petarung yang lebih GG lagi ya guys ya. Large, very large. Oke, yang mana guys? Pakai yang mana guys? Desert kah? Cobain. Oh, terlalu kecil ya. Kalau large desert ini, oh boleh lah ya, tapi merah-merah gitu. Bentar. Wait a minute, large desert yang ini aja, yang agak coklat ya. Oke, unitnya Mister mau pakai yang tadi. Mana yang tadi? Ini ya. Oke, tapi agak nge-lag sih ya. Oke, ini agak nge-lag, gak apa-apa nge-lag. Kemudian lawannya kita kasih, oh ini namanya Muto guys. Kalau ini Muto Prime, ini Muto M Endle gitu ya guys ya. Oke, guys, tahu gak guys? Di sini ada monster yang paling kuat, namanya Taraudits guys. Tapi nanti Mister akan keluarin terakhir-terakhir guys ya. Dan kali ini Mister mau pakai coba kasih lawan Muto. Nggak mungkin menang guys. Muto ini udah kalah beberapa kali kemarin kan. Tapi nggak apa-apa guys, kita coba aja ya lawan Muto. Kita lihat lawan Uncle Muto. Oh, Muto bom guys. Oh, belum pernah coba sih Mister. Ya udah kita coba ya. 1, 2, let's go. Oh, kita lihat pertarungannya sangatlah epic bung. Oke, sampai terbang-terbang. Oh, jadi kalau misalnya ini tuh bisa sampai terbang-terbang gitu guys. Pertarungan antara Muto dan juga naga emas berkepala tiga guys. Menang siapa guys? Astaga, menang naga emas berkepala tiga guys. Ini GG kali naga emas ini guys. Terbangnya itu elegan dan juga anggun guys. Mister suka sekali woy. Oke, dia balik lagi ke arena. Aku adalah pemenangnya Mister. Aku tidak bisa dikalahkan. Oke, kita lanjutkan lagi guys. Gimana kalau langsung kita hajar aja guys? Kita hajar naga emas ini sama Taraudits. Oh, kemarin juga ada ini ya. Ada ini guys. Belum ya ini. Mister pakai ini dulu guys. Yang ada bom-bomnya kalau nggak salah. Oh iya guys, ada bom-bomnya ini ya. Kita lihat guys, apakah naga emas kebanggaan kita semua bisa menang? 1, 2, let's go. Kita lihat. What? Guys, ini kalau Mister lihat ngelek-ngelek gini tapi pemenangnya adalah itu ya guys. Namanya siapa guys tuh? Astaga, habis woi. Habis sama dia guys. Dia ini terlalu kuat guys. Astaga, ini namanya siapa? Namanya lupa guys, serius. Oke, kita clear-clear aja ya. Timnya kita clear guys. Oke, ini namanya, bentar guys, Mister lihat dulu. The Godzilla, Godzilla katanya guys. The Montgomery Godzilla katanya. Susah banget namanya asli dah. Oke, di tim 1 kita pakai dia. Coba di tim 2 Mister mau pakai ini guys. Mau pakai robot yang tadi ya, Moguera guys. Mister mau pakai Moguera, tapi Mogueranya ada dari sini ya, ada dari sini. Kemudian ada dari sini. Oke. Kemudian ada dari sini juga belakangnya dia. Sama dari depannya dia guys. Kita lihat menang siapa guys. Moguera, 4 Moguera melawan 1 nih guys. Godzilla yang pakai bom-bom yang sangatlah banyak. 1, 2, let's go.
Kita lihat. Oh guys, astaga, nggak ada tandingannya guys. Oke, kita lihat. Oh guys, menang Mugwera 4 woy. Menang Mugwera 4 guys. Astaga, coba kita finish lagi. Mister mau coba delete-delete dulu. Delete yang ini, delete yang ini. Oke, delete yang ini guys. Nah, kita coba ya. Menang siapa guys? Staruto. Kita lihat. Menang siapa? Oh, kalau kena bom ini meninggoy semua guys. Kalau kena bom meninggoy semua guys. Oke, guys. Apakah kalian sudah penasaran? Oh, Montra. Montra juga GG kali ya. Coba lawan Montra. Oke. Oh, Montra GG juga nih guys. Oke, dari jauh aja deh Montra ya, biar nggak kena guys. Oke. Oke, apakah bisa menang? Kita lihat. Montra. Astaga, itu bomnya itu sangatlah kuat explosionnya guys. Explosionnya kuat banget woy. Jadi Montra ini ininya yang masalah tuh ini guys. Yang bikin masalah tuh ini ya. Oke, baiklah guys. Kita clear-clear saja ya, karena gak fair guys. Ada bom itu gak fair artinya guys. Rayquaza, coba Rayquaza. Zabulaza, coba kita lihat. Oh, ular guys. Ini mah Pokemon ya. Ini Pokemon gak sih guys? Iya, ini kayak Pokemon lu. Kayak Pokemon lah kalau nampak-nampaknya guys. Waduh, ngerinya guys. Ngerinya ini guys. Rayquaza, Zabulaza. Waduh guys, oke. Rayquaza, Mister mau coba lawan siapa ya? Yang Rodan kita lihat guys. Lawan Rodan. Menang siapa? Waduh guys. Ini pertarungan kelas bulu dulu guys. Pertarungan kelas bulu dulu ya guys ya. 1 2 3. Oke. Kita lihat pertarungannya. Oke. Uish, waduh guys. Bisa naik-naik ke atas. Asyap. Waduh. GG-nya woi. Digigit-gigit, dimakan-makan. Dan menang Rodan woi. Oh, ternyata dia cuman Titanoboa yang menggunakan armor warna hijau, guys. Titanoboa menggunakan armor warna hijau. Shubarashine. Oke, guys. Langsung saja Mister kasih lihat ke kalian monster terbesar dan monster terkuat yang ada di Kaiju Universe. Itu adalah Taraudits. 1 2 3, guys. Lihatlah ini. Tarau. Ya, ininya kurang gede, guys. Landscape-nya kurang gede, woi. Landscape-nya Mister ganti large island, very large island. Oh, ini aja ya, cukup, guys. 1 2 3. Aduh, masih kurang gede, woi. Itu buntutnya enggak mencakup ya. Ya. Malah mundur. Tidak. Tidak kegedean badannya, guys. Kegedean badannya, guys. Benar. Wait a minute. Landscape-nya ganti yang flat grid aja lah ya. Guys, flat grid aja, guys. Kita masukin Taraudits. Oh, guys. Mau lihat dari dekat enggak, guys? Taraudits seperti apa? Oke, kita lihat. Kita lihat Taraudits ini dari dekat. Matanya ada 1 2 3 4 5, guys. Matanya ada 5. Mulutnya seperti ini, guys. Ada emblem-emblemnya juga ya. Sangat GG. Tangannya itu ada cakar-cakar seperti ini. Kakinya seperti ini dan buntutnya, guys. Oh. Ada kayak bayangan-bayangan gini, guys. Ya, kayak ada bayangan-bayangan keren gitu nih, guys, tuh. Kalau bisa tembusin, set, gak bisa. Waduh guys, kayak ada cermin-cermin gitu guys. Wah keren sih nih guys. Mister suka sih sama Taraudits ya guys ya. Karena dia paling GG menurut Mister. Paling GG menurut Mister. Oke, lawan yang seimbang untuk Taraudits adalah, oke, naga berkepala, naga emas berkepala 3. Kita lihat. Oh, jauh banget guys, terlalu jauh guys. Terlalu jauh guys. Oke, gak apa-apa, kita cobain ya. 1, 2, 3. Oke, kita lihat. Terlalu. Wow, guys. Astaga woy. That's it. Begitu saja guys. Begitu saja. Baik. Kita akan lawan Taraudits ini sama yang paling kuat guys ya. Sama yang paling kuat guys. Tidak lain dan tidak bukan adalah ini guys. Godzilla. Guys. Namanya siapa sih nih guys? Godzilla. Oke, di tim yang kedua. Kita lihat. Oh. Ini bom ini kan yang paling kuat ya. Kalau sampai bom ini bisa mengalahkan Taraudits, wah, Mister enggak tahu mesti ngomong apa lagi, guys. Ya. Oke, kita mulai pertarungannya. 1 2 3. Kita lihat pertarungannya, guys. Taraudits. Guys. Lihat barusan guys. Apakah kalian melihatnya guys?
kasian banget guys. Godzilla no Godzilla ini, Godzilla Godzilla kasian banget guys. Sangat tidak seimbang ya. Sangat karena ukurannya nih gede banget Tara Udits guys. Guys, siapa yang suka sama Tara Udits tulis komentar itu. Panjangnya guys. Panjangnya woi. Oke, Mister akan coba pakai ini ya, kekuatan ini banyakin guys. Banyakin ya. Di sini kasih, kemudian di sini kasih. Oke. Kemudian di sini lagi sebelah sana biar banyak. Sini kasih. Oke. Agak nge-lag, mohon maaf ya guys ya. Guys. Oke, pertarungan abad ini. 5 ekor The Godzilla God melawan Tara Udits. Let's go. Kita lihat pertarungannya. Menang siapa, guys? Oke. Okay. Oke. Okay. Kita lihat. Oh, guys, Tara Udits guys menang, guys. GG-nya Tara Udits ini, guys. Tuh lihat tuh. Disembur-sembur, guys. Oke. Okay. Ya ampun, guys. Sangat GG, guys, Tara Udits. Oke, okay, guys. Mau lawan siapa lagi, guys? Mau lawan siapa lagi Tara Udits ini, guys? Tidak ada yang bisa mengalahkan, woi. Oke, okay, kita iniin dulu. Kita delete-delete dulu karena nge-lag banget asli dah, guys. Nge-lag banget tim 2, kita clear dulu ya, guys. Ya, wadah. Oke, okay, tim 2 kita clear. Mau lawan siapa lagi, guys? Mister sudah nggak paham ya. Tim 2 kita clear. Nah, mau melawan siapa lagi Tara Udits ini, guys? Nggak ada lagi yang bisa dilawannya, woi. Oke, okay, kita lihat lagi. Wardbar udah semua nih, guys, ya. Udah semua guys. Oke ini belum kayaknya deh. Ini belum. Oke cobain aja ya. Ukurannya. Ya ampun guys. Kasian Mister Woy. Kasian. Nih liatin nih. Oke kita coba ya. Nganga. Nah. Kuatnya guys. Oke. Sudah kan? Mister kata apa? Mister kata apa guys? Mamot ini juga langsung meninggal guys sama Thanos. Oke guys, berarti tidak ada yang bisa mengalahkan guys ya. Sejauh ini dari semua makhluk-makhluk kaiju ini yang paling kuat adalah Tara Udits guys menurut Mister ya. Terus kemudian kedua yang terkuat ini bisa jadi kedua yang terkuat sama juga yang kuat ini guys. Naga emas berkepala 3, di bawahnya ada Moguera. Kemudian ada juga ini guys, Destroyer. Oke guys, sepertinya sampai sini dulu Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian pengen Mister melanjutkan terus game yang satu ini, tulis aja komentar di bawah guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.